Halo kawan-kawan semua, selamat malam ya. Jadi malam ini kita akan sedikit bikin bonsai lagi nih kawan. Ini bonsaiku sebenarnya perkembangannya agak terhambat ya. Sekarang untuk penanggulangan penyakitnya, mari kita cari tahu dulu ya, supaya perkembangannya agak cepat sedikit. Ini udah lama banget ini, udah sebulan lebih, tapi perkembangannya enggak ada perkembangan dia. Jadi kemungkinan ini bonsai sakit. Ayo kita cari dulu penyakitnya ya, baru kita gas selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Ini tanpa obat ya, penyuburan tanpa pestisida, tanpa obat. Oke, sekarang kita bongkar dulu, kita lihat dulu akarnya ya. Jadi setelah saya bongkar ya teman-teman ya, penampakannya adalah seperti ini. Jadi akar di sininya itu, batangnya di sini itu agak terkelupas ya, karena mungkin ini mati. Ya kalau begitu ya kita kasih mati sekalian ya, mending. Ini berarti yang di bawahnya harus kita senikan sedikit ini. Oke, kita gas ya, supaya perkembangannya cepat kawan. Oke, gas ya. Oke, penyebabnya itu biasanya ini kawan, kayunya terlalu lama melapuk ya dia. Oke, kita bikin lapuk sekalian ya. Kita pakai alat yang ini ya, tang jepit. Jadi kita hancurin betul-betul kayunya ini. Nanti kita kembalikan dia ke alam kawan, yaitu dengan cara menaikkannya di atas batu ya. Nih, kayunya udah mulai melapuk ini. Jadi kayu melapuk ini biasanya hama masuk ke dalamnya kawan. Serangga-serangga itu bisa masuk ke dalamnya. Makanya ini juga agak terhambat. Jadi pohonnya ini agak terhambat pertumbuhannya ya. Berarti habis ini kita akan potong di sini nih. Berarti yang harus kita jaga adalah percabangan ini. Ayo kita gas dulu ya. Rata ini kayunya nih, nih kan busuk nih, nih busuk nih. Jadi kita untuk seni kayu itu sendiri ya, kita harus memang betul-betul perhatikan juga kawan. Kita lihat dulu ya, mana yang bagian busuk. Ini harus kita bersihkan nih, supaya hamanya jangan masuk ya. Ini biasanya penggerek batang masuk nih kawan. Jadi kita harus bersihkan betul-betul ya. Ini kayunya udah busuk nih. Oke ya, berarti kita yang harus kita bersihkan adalah kayunya dulu ya. Oke, kita gas lagi ya. Nih, kita jepit-jepit aja begini kawan. Dengan alat kita ini ya. Jadi kita harus bersihkan betul kayunya ini. Supaya nanti kambiumnya cepat nutup kawan. Kalau nggak digini kan, itu kambiumnya akan lama karena pertumbuhan daunnya lama tadi ya. Dan ini juga bisa nanti menambah kesan estetik kawan. Jadi lihat aja nanti ya, bagaimana selesainya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nih kayunya udah busuk nih. Yang putih ini udah busuk nih kawan. Yang merah ini busuk, tapi nggak ada harapan dia bakal nutup ini. Kalau nutup pun akan sangat lama. Daripada nunggu lama-lama, mending kita gas sekalian. Dan bagian ini akan kita potong nih. Nanti bagaimana jadinya, kita lanjut lagi. Dan ini adalah seninya, nanti adalah kita akan pakai kayu lapuk ya. Biarkan kayu ini melapuk dengan sendirinya kawan. Nih, karena ini udah full akar ya. Yang di belakang ini nggak ada akarnya tadi ya. Tuh, di depan udah full akar ya. Ambil di satu mata tunas paling atas ya, di sini. Berarti kita harus potong di sini nih, di sini. Karena ini juga nggak bakal tumbuh ini kawan. Kalau tumbuh pun akan sangat lama. Daripada kita nunggu-nunggu lama-lama, mending kita gas langsung. Oke ya, di atas mata tunas persis ya, di sini ya. Bikin serapi mungkin. Oke, gas. Ini sendiri supaya nanti jangan terkena sama gergajinya ya. Ini kita harus bersihkan kawan. Pakai tang jepit lagi ya. Supaya
safety first kawan. Tangan kita nggak kena, ininya juga nggak kena. Jadi gitu. Penting dalam pekerjaan apapun, utamakan keselamatan kawan. Keselamatan kita dan keselamatan pohonnya juga. Karena nanti kalau pohonnya sakit, susah numbuhnya lagi. Dan kalau kita yang sakit, kita nggak bisa kerja kawan. Ini bisa juga digunakan untuk metode balancing ya, atau apa namanya, supaya tumbuhan teman-teman itu cabangnya seimbang juga dengan batangnya. Karena yang dilihat dari sebuah bonsai itu bukan hanya bonsai itu subur atau bonsai itu akarnya bagus, enggak, batang juga kawan. Semua aspeknya dinilai. Jadi bagi aku ya, tapi bagi teman-teman yang nggak tahu, aku jadi mungkin teman-teman hanya butuh bonsai yang subur, siapa tahu kan. Oke, yang ini akar gantung nih, akar gantungnya udah tumbuh ini kawan. Nih ya, jadi yang sebelah sini kita jepit pakai yang ini pas di akar gantung itu, karena akar gantung itu akan cepat besar kawan, lebih cepat daripada menunggu kita lama-lama untuk pelapukan kayu. Pelapukan kayu itu akan makan waktu 6 bulan kawan. Jadi ini barang harus kita prospek dari sekarang ya. Oke, bagaimana prospek selanjutnya? Kita lanjut lagi ya. Oke ya, setelah itu akar gantungnya ini kita cabut kawan. Jangan menunggu akar gantungnya dulu, karena yang harus kita perbaiki adalah ini. Akarnya ini, yang ini nih, yang harus kita besarin dulu. Jadi akar gantungnya kita cabut dulu nih. Nih. Kita cabut. Tapi tetap ini agar kambiumnya bisa nutup ya. Berarti di sini tuh ada tanda-tanda kehidupannya kawan, yang akan menutup nih. Oke, selanjutnya adalah kita wiring kawan ya. Kita kawatin, kita cari posisi yang paling pas ini yang mana. Oke, gas tuh kawan. Jadi posisinya ini biar raja terekspos ya. Jadi posisinya begini nanti ya. Oke ya. Kayunya memang harus kita bersihkan betul kawan. Yang kayu lapuk itu harus kita bersihkan, supaya kita harapannya adalah ini bisa menutup nih. Kalau mau diobat bisa juga. Tapi posisinya kayak gini dulu nih, gerak dasarnya. Nanti aku kasih video di terakhir ya. Tapi ini karena ini masih ada yang perlu ku kawatin nih kawan. Oke ya, tegas dulu ya. Jadi ininya kita ikat dulu kawan, wiringnya ya. Jadi untuk barang-barang sakit itu wiring harus di atas ya kawan ya, jangan di dalam tanah dia baru kita wiring. Kenapa? Karena nanti kita nggak tahu itu yang busuk apanya. Entah ada hama di dalam batangnya, entah ada hama di bawah daunnya, kita kan nggak tahu nih. Kayak gini nih, nih kan kuning nih, nih tuh. Kadang-kadang kita nggak perhatikan itu kawan. Jadi itu kadang-kadang membuat bonsai kita busuk ya. Jadi usahakan malam-malam kawan, supaya bonsai kita nggak stres. Kalau stres pun nggak parah-parah kali stresnya. Jadi begini bentuknya kawan. Dulu untuk gerak dasar ya. Jadi yang penting ini kalau nggak mengganggu, kita bisa tunggu, kita tunggu kawan. Kalau nggak, kita habiskan nanti. Jadi ini itu daunnya harus kita potong kawan untuk mengurangi penguapan ya, supaya suhunya aman. Nanti kita prospek lagi kawan untuk perpendekan mata tunas ya. Harapannya mata tunasnya itu bakal banyak tumbuhnya di sini nih, di sini nih, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini.
bagaimananya nanti baru kita gas lagi. Oke, okay. Nah kalau teman-teman mau nih, ini tuh langsung dikasih salep kembium ya. Tapi aku nggak mau pakai salep kembium karena yang pertama aku nggak punya, yang kedua aku nggak suka pakai yang bahan-bahan kimia itu jadi kawan. Aku lebih suka yang alami-alami aja. Jadi ini kemungkinan antara dua nih, ini akan busuk lagi. Ini ya, akan busuk lagi atau dia akan menutup. Kalau dia busuk lagi, nanti kita kupas lagi kulitnya di sini nih. Tuh, tapi akarnya udah besar nih, kawan. Nih, udah lumayan. Nah, sekarang tugas kita yang membuat batang ini busuk itu rata-rata air, kawan. Kenapa? Karena batangnya itu kurang suka sama air, jadi dia akan membusuk dengan sendirinya kalau kena air terlalu banyak ya. Oke, jadi tugas kita selanjutnya adalah menaikkan dia di atas batu ya kawan ya, begini. Anggap ini di bawah ini batu ya, jadi gitu. Oke, dan jangan lupa bersihkan ini sedikit lagi ya, kalau seandainya teman-teman takut kambiumnya nggak nutup ya. Tapi nggak apa-apa, tuh. Ini kemungkinan akan lapuk lagi nih, belum tentu kambiumnya akan nutup ini. Bagaimana pasnya nanti baru kita ukir lagi. Oke, kita gas ya. Masalahnya ininya udah besar nih kawan. Tuh. Oke, kita gas lagi ya. Jadi teman-teman cari batu yang pas ya. Ini gunanya batu ini adalah supaya jangan terlalu basah kawan pas musim hujan, supaya ininya jangan busuk lagi ya. Jadi ini tuh harus kering kawan. Jadi kita tempel di atas batu, itu gunanya batu kawan. Nih, oke ya. Langsung teman-teman tutup nih. Oke, kita gas dulu ya. Jadi begini kawan. Kita naikkan ke sini. Kita atur perakarannya. Ini ya. Satu nih, kita tancap nih langsung. Nah, itulah gunanya kadang-kadang kompos kawan, media teman-teman itu, karena kompos itu bisa ditempel ya. Hindari pemakaian pestisida yang berlebihan kawanku ya, karena pestisida itu berbahaya bagi manusia. Jadi jangan sedikit-sedikit pestisida kalau aku ya. Oke kawanku, selanjutnya kita bersihkan ya. Nah, ini penting nih kawan, supaya jangan ada kotoran yang menempel ya. Tuh akarnya tuh. Nih. Nah ini kalau hari panas teman-teman siram, tapi usahakan dia di tempat yang nggak kena air hujan ya, karena nanti akan erosi kawan. Kita butuh penjemuran dulu. Kita jemurin dulu beberapa hari ya. Nih. Nah, ini bentuknya lah kira-kira nih. Dulu ya. Itu supaya akarnya jangan busuk kawan ya. Jadi letakin di tempat yang agak berteduh dikit dulu. Pas mulai daunnya tumbuh begini ya, tumbuh subur beginilah ya. Tuh. Atau baru kita prospek lagi tuh. Dan ini biarin aja dulu nih. Terus kasih penyangga kalau memang tumbuhan teman-teman perlu disangga ya. Kalau ini masih goyang ini. Ini memang perlu disangga nih. Oke ya. Tuh. Oke kawan, sekian dulu video dari saya ya.
Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kawan-kawan ya. Oke, mantap kawan. Nanti teman-teman tinggal cari penyangganya aja ini. Oke ya.